Okey, selamat datang yang baru masuk tu. Okey, kita study bab 8 eh. Buka muka surat 44 pada yang baru masuk tu. Okey, kita sambung. Naftalin, bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya naftalina. Okey, ada siapa tahu apakah benda naftalina itu? Apakah naftalina? Ada jawapan? Kelas? Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Naftalina? Tak tahu. Tak tahu. Okey, naftalina. Bahasa pasar kita ubat gegat. Adakah tahu ubat gegat? Kalau nak bahasa pasar lagi, ubat lipas. Kan? Bukan untuk lipas sakit tapi untuk menghalau lipas tu kan, ada bulat-bulat gitu kan, kita letak kat almari kan. Alright, jadi naftalina ni, ini adalah soalan yang selalu disoal lah. Naftalina ni adalah sesuatu molekul. Okay, ini adalah pengetahuan yang awak perlu tahulah. Okay, so naftalina, gula. Okay, kalau ditanya gula tu semua molekul lah. Okay. Nak cam atom mudah. Atom ni sebarang logam. Kalau paling mudah lah, sebarang logam. Kalau awak nampak benda yang ditanya tu ada logam, sudah tentu dia adalah atom. Okay. Unsur pula, dia ada satu jenis atom saja. Seperti unsur ni satu unsur saja, seperti oksigen, dia ada satu jenis dia je, tu kita nama unsur. Okey, so nampak kat sini ramai tak mengenali naftalina. Okey, jadi kalau tak kena, cikgu buka jap sini ubat gegat. Sebelah kiri je buka ni. Ha tu. Nampak air kecil tu, saya buka dua window ni. Nampak? Bukan gula-gula. Pernah tengok? Pernah. Pernah. Okey. Itulah dia ubat gegat. So dalam bahasa kimianya dia adalah naftalina. So sekarang mudah, tak kenal kita boleh Google maklumat di hujung jari. Okey, seterusnya. Antara berikut yang manakah bukan atom? Seperti laju di bawah. Sebab apa? Sebab dia bukan logam. Sebab okay, atom dia logam. Dia tak semestinya semua atom logam tau. Sebab kalau dalam jadual berkala, cuma kalau awak boleh cam logam, logam itu memang atom. Itu senang. Tapi ada satu unsur kumpulan 18 jadual berkala, contoh neon. Dia adalah atom juga tapi dia bukan logam. Jadi kena hati-hati kat situ eh. Neon dalam kumpulan 18 jadual berkala. Jadual berkala eh, kena rujuk balik jadual berkala. Kita ada neon, kita ada argon, dia adalah atom juga. Okay, tetapi dia gas. Okay. Jadi ini mudahnya sebab awak tahu ini logam, L ni cuba logam, L, zinc logam, ini pun logam. Okay, manakala klorin ni dia bukannya atom, dia wujud sebagai Cl2. Kalau dalam kimia lah, Cl2 maksudnya klorin ini adalah molekul. So kalau kita tulis aluminium, Al, formula dia. Kalau zinc, Zn. Kalau cuprum, Cu. So dia ada satu saja. Satu, satu, satu. Kalau klorin dia Cl2, maka dia adalah molekul. Atom dia wujud single, seorang-seorang. Okay. Seterusnya, antara berikut penyataan yang manakah salah mengenai cuprum 2 sulfat. Alright. Okay,
Okay. Cikgu highlight kat sini. Cuprum 2 sulfat. Cuprum 2 sulfat. Okay. So awak tengok kat situ. Satu cuprum. Unsur apakah cuprum? Manakala ini. Dia ada dua unsur terlibat kat sini. Satu cuprum. Okay, cuprum ion. Ini ion sulfat. Okay. Awak tengok cuprum. Jenis jenis apakah cuprum itu? Logam ataupun bukan logam? Cuprum. Logam ataupun bukan logam? Logam kan? Kat sini kita dah jumpa tadi logam. Okay, so bila ada je sebatian macam ni, sebatian yang ada dua nama macam ni, dia adalah sebatian. Natrium klorida, cuprum sulfat, cuprum karbonat, ada dua nama kan. Awak tengok kalau salah satu tu, dia adalah logam, maka dia adalah sebatian ion. Sebatian ionik. Okay. Jadi, sebatian ion ni, ciri-cirinya, awak ingat tak? Kita belajar dalam unsur rebahan tahun lepas. Ciri-ciri sebatian ion. Yang pertama, okay, ion cuprum tu dia bercas positif. Yang sebelah kiri ni bercas positif. Yang sebelah kanan ni bercas negatif. Okay, jadi penyataan yang pertama terdiri daripada ion positif dan ion positif, negatif tu betul. Okay, so kita tengok yang lain. Okay, kita cuba tengok yang lain. Awak tengok, kita bila tak berapa nak ingat, kita tengok satu-satu. Ini mungkin lupa kan, B. Kita pun tengok yang C. Berpejal pada suhu bilik. Ya, cuprum 2 sulfat adalah berpejal pada suhu bilik. Dia dalam keadaan serbuk. Serbuk berwarna berwarna biru. Cuprum 2 sulfat dalam magma, dia dalam keadaan berpejal berwarna biru. Okay. Mempunyai ikatan ionik yang kuat. Okay, so cikgu dah cerita tadi, dia adalah sebatian ionik. Macam mana nak cam sebatian ionik? Satu ada ion positif ataupun mudahnya awak ingat, satu ada logam. Automatik sebelah dia bukan logam lah. Ikatan ionik memang sifat dia, ikatan itu adalah kuat. Jadi tiga dah jumpa, ya betul. Maka dia memang, ini salah sebab takat lebur ni memang tinggi. Takat lebur sebatian ion tinggi sebab apa? Sebab ikatan dia kuat. Ikatan dia kuat. Okay. Jadi bila ikatan kuat, kita perlukan tenaga haba yang tinggilah. Takat lebur dia pun jadi tinggi. So statement ni adalah salah. So saya percaya nombor 5 ni mesti ramai yang tak dapat buat. Okay, soalan agak aras tinggi tu. Okay, seterusnya. Nombor 6. Okay, kita zoom sikit. Ini adalah struktur atom ke molekul ke apa? Dah tulis kat situ kan? Atom. Okay, so masih ingat ke semua? Dalam ini ada apa? Dalam atom? Ni. Dalam atom ada apa? Nukleus. Nukleus. Ini nukleus kan? Okay, ini nukleus. Dalam nukleus ada apa pula? Okay. So ini pula apa? Yang kat luar ni, dekat orbit ni, ni kita panggil orbit . Petala. Petala. Dekat petala ni, yang bulat-bulat ni apa dia? So A lah apa dia? Ingat tak? Elektron. Elektron. Bagus. Yang lain-lain senyap je, cuba jawab sekali-sekala. Okay, so yang di luar tu adalah elektron. Okay, ini kita panggil zarah subatom. Dalam atom,
dia ada tiga. Ini dipanggil zarah subatom. Okay, dia ada Allah. Lekat pula dah. Dia ganggu. Okay. Zarah. Dalam atom ada tiga zarah subatom. Sub ni maksudnya pecahan lah. Pecahan kecil. Kita ada kat luar, kita ada elektron. Tadi Hazira dah sebut. Apa lagi dua? Bermula dengan perkataan P. Dan satu lagi bermula dengan perkataan N. Proton. Proton. Okay, Nadira yang jawab. Lagi satu. Neutron. Okay, bagus. Okay. So, cara nak mengingat kan? Cara nak mengingat, cikgu padam dulu. Okay, itu tiga tu dipanggil zarah subatom. Okay, kena ingat semua. Zarah subatom. Sub tu maksudnya pecahan. Okay, jadi cara nak mengingat cas kan? Sebab dia ada cas. Awak tengok sini P. P maka positif. Okay. N, neutron memang dekat dengan negatif. Cuma ada satu perkataan yang hampir sama dengan neutron, iaitu neutral. Neutron, neutral. Apa maksud neutral? Tiada cas. Maka sudah tentulah elektron ni bercas negatif. Ini ulang kaji kita. Cara mengingat. Proton positif, P positif. Cuma neutron, jangan ambil N negatif. Ambil neutron, neutral. Okay. Dan ada dua, ini elektron berada di luar tadi kan? Elektron berada di luar, di petala. Tengah-tengah ni nukleus. Dalam nukleus tu ada dua subatom, iaitu proton dan neutron. So kat sini dia tanya yang manakah nukleus? Walaupun tak ada kaitan dengan cikgu explain ni, cuma ini adalah ulang kaji. Sekejap lagi mungkin jumpa soalan dia kan. Okay, yang mana nukleus? Maka jawapannya D lah. Dalam nukleus ada apa? Positif itu adalah proton. Yang tak ada cas tu adalah neutron. Alright, jadi hari ni mungkin semua dah ingat kembali yang dah belajar tahun lepas. Okay, so nombor tujuh. Okay, cikgu ubah soalan lah. Tambah sikit soalan nak test kan. Berapakah jumlah bilangan proton? Berapa untuk atom ni? 5. 5. Okay, iaitu awak kira yang positif. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Kalau bilangan elektron, kita kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bilangan elektron. Dan yang satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah bilangan neutron. Okay. Rajah 2 menunjukkan simbol bagi unsur iridium. Tentukan bilangan elektron. Jadi kat sini, kalau kita rujuk buku teks, sekejap cikgu buka buku teks. Kalau tak silap dalam buku teks, dia terbalik tau. Betul-betul dah. Dalam buku teks yang besar kat bawah. Okay. Dalam buku teks yang besar, ini besar nilai dia kan. Ini kecil nilai dia. Okay. Jadi yang besar ni adalah jisim. Okay. Nombor jisim, iaitu nombor nukleon. Jisim ni maksudnya nombor nukleon. Nombor nukleon, kita ada proton, kita ada neutron. Tambah. Okay, yang kecil. Yang kecil ini adalah nombor apa kelas? Kita ada nombor nukleon, kita ada satu lagi nombor. Kau kena tahu. Dalam atom. Nombor apa? Proton. Nombor proton, bagus. Nombor proton.
Nombor proton ni sama dengan bilangan proton. Okey. Bilangan proton sama juga dengan bilangan elektron. Sebab apa bilangan proton sama dengan bilangan elektron? Ada siapa tahu? Tak tahu? Kalau tak tahu jawab tak tahu. Tahu ke tak? Kenapa? Ha? Tak tahu? Okey. Sebabnya atom neutral. Apa maksud neutral? Charge dia sama, seimbang. Maksudnya kalau proton ada 8, elektron, proton bercas positif kan? Elektron mesti ada 8 juga bercas negatif. Maka cas dia kosong. Itu sebab dia dari segi matematik lah. Jadi bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron dalam sesuatu atom. Sebab apa? Atom adalah neutral. Okay. Mana dia tadi? Atom adalah neutral. Jadi apa jawapan dia kat situ? Berapakah bilangan elektron? Soalan dia soalan tak direct kan? Dia tanya elektron. Tak ada. Buka sini elektron. Tapi bilangan elektron sama dengan bilangan apa tadi? Bilangan? Proton. Proton yang kita dapat daripada nombor proton. Nombor yang kecil lah. Ingat. Nombor kecil nombor proton. Nombor besar adalah nombor nukleon. Ataupun kita boleh panggil nombor jisim. Jisim atom itu. Itu jawapan dia sama macam bilangan proton. Okey, ini adalah jawapan kalah. Okey, yang diringkaskan. So ada A, ada B, ada C, ada D. Okey. A ni unsur apa? Kebanyakannya duduk sini. Logam ke bukan logam? Logam. Logam. Kecuali hidrogen. Hidrogen kat sini bukan logam. Lepas ini, ini ada kebanyakannya bukan logam. Ya, ada sebahagian separa. Ada bahagian tu separa logam. Okey, cuma dia tak tanya dulu tu. Dia tanya transition element. Elemen unsur peralihan. Unsur peralihan duduk kat mana kelas? Okay. Duduk di tengah-tengah. Ini adalah unsur peralihan. Okey. Kalau nak senang ingat, peralihan ni maksudnya perantara kan? Dia nak berubah daripada logam kepada bukan logam. Perantaraan. Peralihan. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 9. Apakah yang berubah apabila merentasi skala daripada kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Okey, ini agak complicated sikit. Okey. Ini kalau cikgu explain ni lama nanti ni. Jadi ini cikgu bagi awak ulang kaji. Sebab kalau cikgu explain hari ni tak sempat. Sebab banyak kita nak cerita. Kalau cikgu bagi jawapan terus, awak pun susah nak ingat. Okay. So nombor 9 cikgu bagi peluang awak ulang kaji sendiri apa yang berlaku apabila merentasi skala daripada kiri ke kanan. Kita ada saiz atom. Apa jadi? Okay, yang paling mudah. Kita ambil yang mudah tu. Awak tahu logam sebelah kiri logam. Sebelah kanan ni dia akan jadi bukan logam. Agak-agak sifat logam tu bertambah ke berkurang? Statement C ni betul ke salah? Sifat logam. Sebab kalau kita tengok ini logam. Tapi ini bukan logam, maka sifat logam dia akan berkurang. Jadi ini confirm salah. Kita tengok yang mana yang boleh diterangkan dengan mudah. Okey. Sifat kekondensi arus elektrik. So kita dah tahu tadi kan. Kita dah tahu, dah jumpa jawapan dia pula. Ingatlah susah di sini tadi. Okey, kita dah tahu sifat logam semakin berkurang. Bila sifat logam semakin berkurang, sudah tentu sifat kekondensi arus elektrik semakin berkurang. Ini jawapan dia. Cuma cikgu nak suruh awak tengok balik apa jadi pada saiz atom, apa jadi pada
sifat as base, eh. Okay. Alright. So baru 9 soalan. Bab ni memang perlu awak study dengan teliti lah, eh. Dia bukan pembacaan saja. Okay, yang mana bentuk ion positif? Okay, kita tengok kat sini. Ada satu cara nak ingat jarum kalan yang gunakan tangan, tapi itulah makam, susah sikit nak ajar kalau melalui Google Meet pada depan-depan mudah. Awak kena, boleh kena ingat macam ni dekat jarum kalan tadi. Okay, logam dia akan menderma elektron. Menderma ni sifat positif ke sifat negatif? Menderma. Sifat positif ke sifat negatif? Positif. Positif. Maka menderma ni akan jadi ion positif. Okay. Logam akan menderma. Menderma apa? Menderma elektron. Jadi benda yang derma-derma ni adalah sifat positif. Itu cara nak mengingat lah. Maka dia akan membentuk ion positif. Bukan logam pula, dia akan menerima, meminta-minta. Menerima. Meminta-minta adalah sifat yang negatif. Jadi dia akan jadi ion negatif. Okay, jadi soalannya tanya apa? Yang mana akan bentuk ion positif? Okay. Sini pun dia dah. Okay, tak boleh. Daripada huruf tak boleh. Macam mana nak cam? Siapa yang akan menderma? Siapa akan menerima? Okay. Kita tengok jadual kala, eh. Okay, cikgu padang balik kat sini. Okay, dalam jadual kala, kita ada kumpulan berapa? Satu, kita ada dua, kita ada tiga, empat. Eh, sorry. Silap. Kita ada guna satu, kita ada dua, sini kita ada 14, 15, 16, 17, 18. Okey, antara ni peralihan ni 3 hingga 13. Okey, jadi yang satu ni dia akan jadi ion positif satu, kumpulan satu. Awak tengok jarum kala, eh. Jarum kala dalam buku teks ni ataupun apa-apa buku saja. Lambatlah pula buka buku teks, eh. Okey, awak nanti rujuk jadual kala. Yang kumpulan satu ni akan jadi positif satu. Kumpulan dua akan jadi positif dua. Okey. Kita silap lagi. Sini empat hingga 13. Okey, sini ada tiga. Jadi positif satu, positif dua, positif tiga. Okey, kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga dia akan jadi positif. Satu, dua, tiga. Yang ni dia akan jadi negatif tiga, negatif dua, negatif satu. Ini satu, dua, tiga, positif. Ini negatif tiga, negatif dua, negatif satu. Nampak berlawanan? Okey, kumpulan 15, 16, 17. Dia akan jadi ion negatif tiga, negatif dua, negatif satu. Okey, so soalan dia tadi, cara nak cam dia, awak tengok bilangan elektron. Ada orang nak masuk. Sekejap, eh. Okey. Cara dia, awak tengok elektron paling luar. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ini dah octet. Dah perfect dah. Tak perlu derma. Bentuk ion positif ni maksudnya derma. Derma ni awak akan tengok dia akan ada sama ada satu, dua atau tiga elektron kat luar. So siapa yang ada satu, dua atau tiga elektron kat luar?
antara A, B, C, D. Ini bukan dah. Yang mana ada satu, dua atau tiga? B. B saja kan? Okey, jadi awak rujuk jawab kalah tadi lah. Okey, jawab kalah cikgu tunjuk tadi. Positif satu, positif dua, positif tiga ni maksudnya positif satu tu derma satu. Positif dua, derma dua. Positif tiga, derma tiga. Maka cara dia awak tengok siapakah yang mempunyai elektron satu, dua atau tiga. Jadi kita ada sini beryllium ada dua kan. Ini empat, empat dia share. Dua, empat, enam, tujuh. Kalau tujuh dia terima. Tadi tunjuk tadi kumpulan 17 kan. Tujuh ni masukkan 17 dia terima satu. Jadi negatif satu. Meminta adalah negatif. Menderma adalah positif. Okay, jelas dari situ. Shortcut dia tengok elektron terluar sama ada satu, dua atau tiga. Alright. Okay, nombor 11. Yang manakah akan membentuk ion negatif? Ion negatif tadi, cikgu cakap tadi, derma ke menerima? Negatif, sifat negatif. Menerima, meminta-minta kan. Menerima ni sama ada kumpulan 15, 16, 17. Okay. Yang menderma tadi kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Derma 1, 2, 3. 15, 16, 17. Kalau dia bagi bentuk diagram ni, awak tengok yang mana ada 5, ada 6, ada 7. Itu akan bentuk ion negatif. Sekarang dia tak bagi gambar. Yang ni awak kena tahulah. Yang mana dalam keadaan kumpulan 15, 16, 17. Yang mana awak boleh reject terus? Jawapan. Iodin. Ioni? Tak tak, yang boleh reject terus jawapan. Aluminium. Ni semua adalah logam kan? Logam. Logam ni dia baik hati. Logam dia akan derma. Bila derma dia akan jadi positif. So cara nak tembak pun tengok dulu eh. Oh awak tengok semua ni logam. Logam derma. Sebab dia kumpulan 1, 2 dan 3. Maka yang tinggal adalah iodin. Iodin ini dalam kumpulan 17. Awak boleh tengok jawab kalah eh. Kumpulan halogen. Kumpulan 17. Okey, oktet. Apa maksud oktet? Oktet eh. Okey, kalau jari ni, awak boleh nampak tak cikgu punya jari ni? Cikgu cubalah. Okey, ini kumpulan 1. 1, ini kumpulan 2. Yang kita buat macam ni unsur peralihan. 1, 2 peralihan, ini kumpulan 1, 2, peralihan 3. Nah, 3, lepas tu sambung tangan kanan. Ni tangan kiri tau. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan, tadi berakhir dengan kumpulan 3 kan. 1, 2, yang ni peralihan, ini 3. Okay, ini 14, 15, 16, 17, ini tanda bagus. 18. Shortcut lah nanti kalau depan-depan senang sikit cerita. 18 ni bagus. Sebab apa bagus? Dia ada cukup elektron dia. Maka kumpulan 18. 18 bagus ni maksudnya dia ada dua keadaan. Sama ada duplet atau oktet. Ini adalah unsur kumpulan 18. Okey, ingat lagi tak kumpulan 18? Okey, cuba senaraikan. Ya. Pernah tengok tak argon, krypton eh? So, ini adalah unsur kumpulan 18. Yang mana ada jawapan dia? Neon. Okey. Helium ni duplet. Okey, yang bawah-bawah ni semuanya oktet. Apa maksud duplet? Kalau kita lukis helium, elektron dia ada dua sahaja. Complete. Duplet. Yang lain-lain, contoh neon, 288. Neon eh. Neon. Okey, petala terakhir dia ada 8 elektron. 8 maksudnya dah perfect.
Tak payah derma, tak payah terima. Ini kita panggil oktet. Oktet berakhir dengan 8 elektron. Okay. Manakala duplet, 2 elektron di petalan yang kedua ni. Petalan pertama. Okay. Hanya satu saja unsur duplet, iaitu helium. Okay. Awak ingat. Kena ingatlah. Ada satu saja neon. Helium. Lain-lain kumpulan 18, dia adalah oktet. Okey, isotop. Ya, okay, isotop. Apakah isotop itu? Isotop ni dia adalah macam kembar. Dia macam kembar. Jadi kita tengok yang manakah salah tentang isotop. Okey. Bilangan elektron dia sama, memang betul. Yang berbezanya, dia atom sama. Cikgu ringkaskan. Isotop ni, atom sama tapi bilangan neutron berbeza. Jadi kalau atom sama, sudah tentu bilangan elektron sama. Okey. Mempunyai sifat fizik yang berbeza. Tak boleh berbeza sebab dia adalah atom yang sama. Tak boleh berbeza. Have different chemical properties. Tadi fizik, sifat fizik yang berbeza. Sekarang sifat kimia yang berbeza. Mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Dia nak yang salah eh. Okey, jadi jawapannya. Jawapannya apa? Ini nombor 13 eh. Isotop. Isotop. Okey. Mana ada jawapan dia? C. Different C. Sifat kimia yang berbeza. Betul ke tak? Sifat kimia berbeza. Sudah jaya mengconfuskan awak. Okey. Yang betul tadi, confirm betul B dan C, B dan D. Okay. Bilangan elektron sama, bilangan neutron berbeza. Sekarang, awak tengok A atau C. Okay, cikgu tersilap cakap tadi sifat fizik berbeza tu kan. Okay, dia sebenarnya ini, sifat kimia ni ditentukan oleh elektron valence. Elektron valence elektron apa? Elektron paling terluar. Paling kat luar. Paling apa tu? Berada di luar. Jadi bila atom sama, elektron dia adalah sama, bilangan elektron sama. Jadi bilangan elektron sama, maka elektron valence sama. Bila elektron valence sama, sifat kimia dia sama sebenarnya. Sifat kimianya sama. Sebab elektron valence dia sama. Bilangan elektron sama, maka elektron valence pun sama. Jadi sifat kimia dia sama sebenarnya. Jadi yang salah adalah C. Sifat fizik yang berbeza memang betul. Sebab ciri-ciri dah berbeza. Isotop, kita ada iodin 131. Lepas tu kita ada hidrogen. Hidrogen pun ada hidrogen 1, ada 2, ada 3. Sifat dia berbeza-beza. Sifat fizik dia. Sifat kimia sama sebab elektron dia sama. Okey, yang mana digunakan dalam bidang perubatan? Ini isotop. Bidang perubatan. Ingat lagi tak? Karbon 14 untuk fosil, usia fosil. Nak tentukan berapakah usia mumia, dia gunakan karbon 14. Okey, jadi satu-satunya yang gunakan dalam bidang perubatan kat sini adalah iodin 131. Satu lagi adalah kobalt. Kobalt 60. Jadi ini awak kena tengok balik kegunaan dalam kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Kita ada bidang akuologi, kita ada bidang kesihatan, perubatan.
kita ada bidang industri, eh, pelbagai kegunaan isotop. Oh, baru disebut tadi cobalt 60. Okey, cobalt 60. Okey, dia adalah satu sinaran. Okey, dalam sekarang dia tanya teknologi makanan. Okey, jadi cobalt 60 ni dalam teknologi makanan dia akan sinarkan pada sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran. Jadi bila disinarkan dengan cobalt 60 tu, mikroorganisma dalam sayur-sayuran itu mati, eh, tak boleh aktif, tak boleh membiak, mati. Jadi ini adalah kegunaan cobalt 60 dalam bidang teknologi makanan. Dia ada juga dalam kesihatan. Okay, kalau dalam kesihatan untuk rawatan kanser. Eh, soalan SPM tahun lepas ada keluar. Okey, soalan nombor 16. Jadual satu menunjukkan nombor proton, okey, dan nombor nukleon bagi empat unsur. Okey. Jadi ada satu formula awak kena ingat kat sini. Nombor nukleon bersamaan dengan apa tambah apa? Siapa boleh ingat? Siapa boleh bagi jawab? Nukleon proton tambah, okay, neutron. Okey, nombor proton tambah nombor ke tambah bilangan? Neutron. Bilangan. Neutron tak ada tak ada nombor, dia ada bilangan saja. Bilangan neutron. Okey. Apa benda sebenarnya? Nuklear ni hampir dengan perkataan nukleus tadi, kan? Awak tengok, nuklear hampir dengan perkataan nukleus. Dalam nukleus kita ada apa tadi? Kita ada proton, kita ada neutron. Jadi P tambah N jadilah nombor nukleus. Tapi kita tak sebut nombor nukleus, kita sebut nombor nukleon. Itu asal usul dia. Okay? Nombor proton tambah bilangan neutron. Jadi kita tengok kat sini yang mana adalah isotop. Okay, dia tanya sebenarnya mudah je. Eh, isotop. Apa maksud isotop tadi? Atom sama. Bila atom sama, mesti nombor proton dia sama. Nombor elektron pun sama. Jadi, cara nak tengok dia, awak carilah nombor proton yang sama. Mana dia? Manakah dua unsur yang ada nombor proton yang sama? PQ. Ha? Dengan P dengan Q. Okey, P dengan Q. Nombor proton sama. Ha? Yang berbeza dalam isotop yang dah bagi tahu tadi, sebelah sini tadi. Isotop, okey, nombor proton sama, eh. Atom sama, maka bilangan proton samalah ataupun nombor proton sama. Yang berbeza adalah bilangan neutron ataupun nombor nukleon. Okey, bila neutron berbeza, maka nombor nukleon berbezalah. Jadi kat situ cara nak kalau dalam jadual macam ni awak tengok je bilangan proton yang sama ataupun nombor proton yang sama. Soalan boleh bagi nombor proton macam ni ataupun dia boleh bagi bilangan proton. Bilangan proton dengan nombor proton adalah benda yang sama. Jadi P dan Q tanpa awak fikir panjang dah. Okay, mudah saja kalau dia bagi table macam tu. Eh, cari nombor proton sama. Okey. Cikgu tadi cikgu dah tunjuk tadi. 16 14 6. Nombor besar ni apa kelas? Tadi baru dia cerita tadi. Nombor besar ni apa? Nombor nukleon. Nombor nukleon. Nombor kecil ni apa? Nombor proton. Nombor proton. Nombor proton sama dengan bilangan? Proton dengan elektron. Sama dengan bilangan proton, juga sama dengan bilangan elektron. Okay. So apa soalannya? Dia tanya nukleus. Nukleus ada apa tadi? Dia cakap? Nukleus kita ada P dan N. Kan? Jadi P nya berapa?
6. 6. Okay. P dia 6. Dia tanya apa ni? Nucleus. Oh, nucleus. Ah. Ah, so macam mana? Nucleus, nucleus. Jadi formula apa tadi? Yang terlibat nombor nuklear. Ingat nombor nuklear, nucleus. Apa yang ada dalam nucleus? Ha ni. Asyik tambah apa? P dan N. Jadi nombor nuklear dia 14. Okay. P berapa tadi P? 6. Congak aje kan. Cikgu maths awak dah ajar. Congak. Berapa N? 8. 8. Okay, jadi mana 8 neutron? Ha, ada satu situ eh. Jadi nukleus dia ada 6 proton, 8 neutron. Okay. So ingat formula tu eh. Awak ingat struktur atom ada nukleus. Dalam nukleus ni atom. Okay. So dalam dalam nukleus ada P tambah N. Ha, jadi formula yang terlibat ini dia. Nombor mana tadi? Ha, nombor nuklear, nombor proton tambah bilangan neutron. Ringkasnya, nukleus sama dengan P tambah N. Okey, insyaAllah lama-lama awak ingatlah. Okey, sempat tak kita habiskan objektif ni? Oh, huh, dah habis. Untuk 17 sudah. 17 soalan saja eh. Objektif. Alright, jadi kita tengok sikit lagi. Okey. Ini sebahagian daripada jadual berkala. Okey. So kalau kita labelkan kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, namakan kumpulan J dan K. Kumpulan 1 apa nama dia? Ada ingat? Masih ingat kah? Hydrogen. Dia tak tanya unsur, dia tanya kumpulan. Ada kumpulan. Kumpul. Salah. Itu jenis. Okay. So setiap nombor satu, kumpulan satu ni ada nama kumpulan dia dipanggil kumpulan logam alkali. Kumpulan dua, logam bumi beralkali. Okay. Yang mana belum ingat tu, cikgu bagi tahu hari inilah. Ini unsur apa tadi? Tengah ni kelas? Peralihan. Perantaraan. Ha, peralihan. Tak ada perantaraan. Peralihan. Okey. Yang ada nama special eh. Yang ada nama special kumpulan 17 ni namanya halogen. Ini kumpulan 18. Gas nadir. Gas nadir atau adi. Dua-dua boleh pakai. Ha, jadi dia suruh namakan kumpulan C. Jadi logam alkali. Okey, kumpulan K. Mana K? Ini K. Kumpulan gas nadir. Gas nadir eh. Gas nadir ataupun bukan hadir tu. Adi. Tiba-tiba kecil pula bersan. Alright. Ha, yang mana bersasangkan rajah di atas, unsur yang manakah mewakili unsur peralihan? Jadi awak jangan pergi tengok jadual berkala. Katakanlah N tu F. Ferum kan? Awak pergi jawab ferum. Ferum. Elakkan. Okay. Awak ambil je dia punya huruf tu. Jadi unsur peralihan satu saja kat situ iaitu N. Awak guna balik huruf yang digunakan dalam soalan. Gas nadir. Separuh logam. Yang mana separuh logam? Okay. Yang ni? Bukan, yang ni bukan. L. Okey, dia dia kat sini ni ada beberapa unsur separuh logam. Okey, separuh maksudnya hampir-hampir nak jadi bukan logam. So jawapan dia L. Gas nadir
Sudah jumpa tadi. Okey. Ah, G. K. Ah, K atau M. Okey, K atau M. Eh, jawab satu saja boleh cukuplah. Nyatakan prinsip asas susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey, jadual berkala. Jap, kalau boleh buka lah kat sini. Jadual berkala. Lambat sikit. Jadual berkala bab 8. Bab 8. Sekejap saya buka eh. Bab 8. File dia besar jadi dia agak loading lah. Bab 6. Jadual berkala, jadual berkala tak muncul. Haa ni. Okay. Alright. Link kutat sawak dah lepas. Boleh download eh. Sekarang senang nak download. Jadi awak tengok tadi, kita tengok kat sini. Okay, yang kuning ni ada logam tadi kan. Yang ni beberapa unsur ni separa logam. Ini pula bukan logam. Kalau biru ni kan. Okay, jadi unsur-unsur ni kalau tengok disusun, tengok angka kat atas tu. Oh. Satu. Dua. Eh? Nampak tak? Satu kat atas. Lepas tu ke kanan dua. Lepas tu turun balik tiga. Lepas tu empat kan? 5, 6, 7, 8, dia akan pattern dia macam tu. 11, 12. Apa benda kat atas tu? Nombor apa? Nombor proton kan? Nombor proton. Jadi prinsip. Okay, ni nombor proton. Awak tengok nombor proton 1, 2, 3, 4. Jadi asas jadual berkala disusun mengikut pertambahan nombor proton eh? Daripada 1, 2 sampailah 100 lebih tu. Jadi jawapan dia, nyatakan prinsip asas susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Jawapan dia disusun dalam mengikut pertambahan bilangan nombor proton daripada kiri ke kanan. Okey, yang ni ada dalam buku teks ni terus. Ni unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Itu dia. Ini jawapan yang cikgu suruh study tadi. Sifat logam berkurang, sifat bukan logam meningkat. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Kekondensian elektrik semakin berkurang. Ada dalam soalan tadi kan? Cikgu suruh awak study tu. Okey, selesai soalan nombor satu. Okey. Nombor dua. Okey, lagi beberapa minit. Nombor dua. Okey, lagi sekali kita jumpa soalan macam ni. Oops. Okey, lagi sekali kita jumpa atas bawah. So yang bawah tadi apa? Nombor. Nombor apa kelas? Nombor nukleon. Nukleon. Ingat nukleon, nukleon adalah nukleus kan? Dalam nukleus ada apa? Proton, ada neutron. Okey. So ini adalah yang kecil adalah nombor proton. Okey, jadi soalan dia dia tanya, tuliskan bilangan proton dan bilangan elektron. Bilangan proton senang je. Tak payah kira-kira dah. Mana bilangan proton? Mana bilangan proton? Tengok kat mana? 26. 26. Apa yang sama dengan nombor proton? Selain daripada bilangan proton? Elektron. Elektron. Bilangan elektron. Okey, bagus. Jadi, jawapan kedua-duanya adalah
tuliskan bilangan proton dan bilangan elektron. Jadi awak tuliskan proton ada 26, elektron juga 26. Kenapa sama? Sebab dalam atom dua-dua ni adalah sama. Sama cas. Cas dia mesti balance. Ada 26 bercas positif, ada 26 bercas negatif. Okey. Unsur ferum akan membentuk ion ferum 2. Nyatakan bilangan proton dan bilangan elektron bagi ion ferum 2. Ni ferum ke tadi? Ni agak tricky sikit. Siapa yang betul-betul faham senang jawab. Dia cakap ferum bentuk ion ferum 2 positif. 2 positif ni derma dia sebab dia derma ke sebab dia menerima? Dia cakap tadi sifat positif menderma ke menerima? Menderma. Ha? Menderma kan? Dia dah derma. Okay. Ini derma sebab dia pecah 2 positif. Dia derma 2 elektron. Okay. Nyatakan bilangan proton dan bilangan elektron bagi ion ferum 2. Okey, kita tengok tadi bilangan proton dia 26. Bilangan proton duduk di nukleus. Jadi tak berubah sebab dia tak derma proton. Yang dia derma elektron. Bila dah derma 2 tinggal berapa? 24. 24. Jadi sebab dia derma 2 kan? Derma 2 elektron. Proton tak berubah. Jadi tetap 26. Yang berubah adalah elektron. Derma 2. Okey. Okey, kita tak sempat habiskan. Sekarang dah 4-3 minit. Okey, ada apa-apa soalan? Kelas? Sebelum kita tangguhkan kelas PTRS kita, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, dengan cikgu Rosmina ataupun cikgulah. Tengok pada keadaan. Ada apa-apa soalan untuk topik 8 ini? Tak ada. Tak ada. Okey, lain-lain? Ada. Tak ada dah. Okey, petang-petang eh. Okey, so kehadiran cikgu. Tak berapa lama. Okey, tak apa. Itu saja yang sempat kita cover. Jadi bab 8 ni dia agak memerlukan awak study lebih sikit eh. Sebab nak dia banyak konsep. Dia bukan membaca je eh. Kena fahamkan betul-betul. Dan harap-harap tadi dapat membantulah sedikit sebanyak awak nak ulang kaji. Bila nak ulang kaji nanti lepas ni pun lebih mudah lah. Sebab kita dah jumpa tadi kan beberapa soalan format SPM. Itu semua soalan format SPM. Jadi dah cikgu ajar cara menjawab semua tu. Boleh sambung study lah untuk bab ni. Dan sambung buat latihan yang tinggal tu. Ada soalan 3 sampai 6 berapa tu. Tak banyak dah. Ada 2 soalan lagi. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Ini tak berapa ramai mungkin sebab keputukaran last minute waktu eh. Okey, minta maaf untuk itu. Okey, so apa-apa pun alert lah dengan kat group tu. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.